Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan partainya tidak terlibat dalam upaya pencegalan Anies Baswedan. Penegasan itu disampaikan Hasto di sekolah PD Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Juni 2023. Menurut Hasto, tidak ada gunanya bagi PD Perjuangan untuk mencegal pencapresan Anies. Sebab masyarakat sendiri yang menilai kinerja Anies selama memimpin DKI Jakarta. Hasto menyinggung salah satu kinerja Anies yaitu sumur resapan yang bertujuan menanggulangi banjir. Menurut Hasto, sumur itu sama sekali tidak berguna. Hasto juga menyoroti keputusan politik Anies Baswedan yang tidak melanjutkan program-program kerja Jokowi selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Hasto mengulangi pernyataan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal pemimpin yang berprestasi. Menurut Ibu Megawati, pemimpin yang berprestasi selalu dihadapkan dengan ujian, tetapi pemimpin yang tidak berprestasi selalu menciptakan ganjalan seolah-olah itu adalah ujian. Seorang pemimpin yang tidak punya prestasi akan menciptakan sendiri ganjalan dan hambatan sehingga masyarakat berpikir ganjalan itu berasal dari pihak luar.